Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan sistem tanam benih langsung tanah atau sistem tabela pada tanaman padi. Namun sebelum kita lanjut, ada baiknya teman-teman mengklik tombol like, comment, dan subscribe agar kami petani semakin bersemangat dalam membuat video-video berikutnya. Baiklah, seperti yang Anda lihat di video ini adalah padi yang sudah berumur sekitar 3 minggu sejak pengaplikasian sistem tabela. Bagi teman-teman yang belum tahu cara pengaplikasian sistem tabela versi Bugis, ada baiknya teman-teman menonton video saya sebelumnya. Nah, langsung saja beberapa kelebihan dan kekurangan sistem tabela padi menurut pengalaman saya. Saya sudah mengaplikasikan sistem tabela ini sudah sekitar 7 tahun. Nah, menurut pengalaman saya, kelebihan sistem tabela yang pertama adalah hemat waktu, karena dengan sistem tabela dalam 1 hektar itu kita hanya butuh waktu 1 hari untuk pengaplikasiannya dengan sistem tabela, sedangkan dengan sistem pindah tanam itu membutuhkan dalam 1 hektar itu bisa membutuhkan waktu yang cukup lama, antara 1 minggu sampai 2 minggu. Dalam segi biaya juga dengan sistem tabela akan sangat irit, sedangkan kekurangannya adalah yang pertama, sistem tabela terkadang banyak dalam satu petak itu terkadang banyak bagian-bagian yang kosong sehingga harus dilakukan penyulaman. Namun dari segi waktu masih tetap unggul sistem tabela ini. Sedangkan yang kedua kekurangannya, harus membutuhkan banyak pupuk. Yang ketiga kekurangannya, bulir padi yang dihasilkan itu agak lebih kecil daripada sistem pindah tanam. Namun dari segi hasil panen itu seimbang, sebanding atau sama. Saya kira seperti itulah beberapa kelebihan dan kekurangan sistem tanam langsung menurut versi saya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.